Hi there. Is this the final straw? Do you want to move so far away that you can brag about it? Would you rather tear out your brainstem, walk out into the middle of the nearest three-way intersection and skip rope with it, then continue living where you do now? Then move to... I hate this chair. No, no! Assalamualaikum, salam jumpa kembali rekan-rekan fotografi mania. Kali ini saya mendapat kiriman dari wilayah Tangerang, yaitu beliau sudah mengonfirmasi ke saya bahwa akan mengirim 3 buah lensa untuk di cleaning dan focusingnya minta agak atau diringankan karena focusingnya sedikit berat. Nanti kita akan eksekusi satu-satu. Kita akan bongkar paketnya terlebih dahulu. Oke teman-teman, kali ini saya akan eksekusi salah satu lensanya, yaitu lensa Olympus Gejuico dengan ukuran 50mm f1.8. Oke teman-teman bisa melihat ini banyak sekali bibit-bibit jamurnya dan juga fokusinya tidak terlalu baik. Oke, ikuti terus. Oke, ini dia lensanya, teman-teman bisa melihat. Saya akan cek terlebih dahulu untuk focusing dan juga untuk optik-optiknya. Dan sebelum saya eksekusi untuk lensa Olympus Gejuico ini, untuk rekan-rekan yang suka dengan tutorial-tutorial saya, dukung terus channel ini, semoga bisa berkembang, berbagi, bermanfaat, serta menambah wawasan seputar dunia fotografi. Dan untuk rekan-rekan yang belum subscribe, silakan untuk subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk share, like, komen tentang tutorial ini. Oke teman-teman, langsung saja kita akan eksekusi lensa ini. Check it out. Thank you.
Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti tutorial dari awal hingga akhir. Maka selesai sudah perbaikan lensa Olympus Gojuico ini. Semoga bermanfaat. Sampai di sini, terima kasih dan wassalam. Pipi, buta ngapa ini? Tak, cuba kawan-kawan tekan.